Seorang supir batik Solo Trans atau BST berparas cantik viral di media sosial. Wanita bernama Diajeng Rahma Soraya Ayunanda tersebut menarik perhatian warganet lantaran pekerjaannya menjadi sopir BST. Bahkan banyak orang yang mengaku ingin naik BST setelah tahu sosok cantik Diajeng Rahma. Seorang sopir batik Solo Trans atau BST berparas cantik viral di media sosial. Perempuan bernama Diajeng Rahma Soraya Ayunanda tersebut mencuri perhatian setelah video-video dirinya mengemudikan batik Solo Trans dibagikan di media sosial. Dikutip dari tribunsolo.com, Diajeng Rahma Soraya adalah daerah kelahiran Yogyakarta. Selama ini perempuan yang akrab dipanggil Ajeng tersebut biasanya mengemudikan BST hanya di lingkungan Terminal Tirtonadi Solo. Dikutip dari tribunsolo.com, Diajeng Rahma Soraya adalah daerah kelahiran Yogyakarta. Selama ini perempuan yang akrab dipanggil Ajeng tersebut biasanya mengemudikan BST hanya di lingkungan Terminal Tirtonadi Solo. Video saat dirinya mengendarai BST adalah video yang diambil setelah ada pelatihan naik BST. Ia saat itu mengaku hanya berputar-putar di sekitaran Terminal Tirtonadi saja. Diungkapkan oleh Ajeng, ia membuat video tersebut untuk menggait masyarakat agar mau menaiki BST. Ia juga menyelipkan pesan agar semua orang tak malu atau minder dengan pekerjaannya sekalipun itu menjadi seorang sopir. Namun diungkapkan oleh Ajeng, pekerjaan sebenarnya bukanlah menjadi sopir BST. Ajeng diketahui bekerja di Dinas Perhubungan Kota Solo sebagai staf di bidang lalu lintas. Demikian tribunnews.com, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribunnews Update. Jangan lupa subscribe ya.